ada kopi, tapi belum ada jarangnya, belum ada airnya. Akhirnya jarangnya keluar nih, air panasnya. Dari tadi pagi itu saya belum ngopi. Rasanya dan uleh. Nikmat banget. Bikin semedet banget. Tadi ada trik tersendiri untuk membangunkan Mas Ipul ya. Geber-geber. Nah, jadi saya itu di sini di tempatnya Mas Ipul itu mau ngakalin handle kopling ya. Gila, handle kopling saya itu 2 minggu sekali kawatnya itu putus. 2 minggu sekali dipakai tiap hari. Boros banget ya. Ternyata usut punya usut itu ini di bagian dalamnya ini gesek ya, bergesekan ya. Karena yang putus itu pasti di sini. Putusnya itu pas di nepel atas gitu loh. Pas di sini. Ininya kurang longgar intinya. Ini mau saya betulkan dulu, mau saya longgarin dulu. Gege. Endi? Malahan kuwi. Asine gege kurang jeru piye. Oh, sing kene iki kurang iya, jeru. Oh, iya. Itu dijerukan dulu. Jadi kan njur nyakol. Nyakol nang, terus nang ya. Nang ini kan ora gelem. Ora gelem. Nahan sing nahan kene. Heeh. Men lancip sisan. Lah iya. Bergerigi ngono ta. Jadi 2 minggu sekali kawat kopling saya itu pasti putus. Nah, itu akhirnya saya akalin ini ya. Semoga benar ya. Harusnya kan awet ya kalau kawat kopling ya. Ya minimal kalau dipakai setiap hari, Vespa dipakai setiap hari itu putusnya itu ya mungkin setahun lah ya. Setahun lah. Ya 6 bulan lah, 6 bulan sekali lah ya. 6 bulan sekali itu baru putus. Nah ini punya saya 2 minggu, luar biadab. A few moments later. Ini finishing akhir seperti ini ya. Nah, harusnya kan ada lumer-lumernya ini ya, longgar ya ini ya. Tapi dan akhirnya tak ganti saja handle-nya ya. Ini kan kalau nggak salah punya Sprint PX ya, handle-handle kayak gini ya. Jadi beda kan ya. Kalau buat VBB itu kan beda nih. Kalau VBB lebih kecil. Nah, ini buat Super Sprint yang saya pasang. Karena untuk menyesuaikan yang cakram. Nah, cakramnya udah terlanjur seperti ini. Ini buat cadangan saja, cadangan di jalan. Kalau nanti ada kenapa-napa, ini cadangannya. Nah, sekarang kan sudah enak kan ya handle-nya ya. Ini diganti handle, ini bisa menambah sekitar 1-2 HP ini bro ya. Jadi nanti perlu dicoba ini. Iya kan? Dengan pergantian handle itu nambah performa motor dalam angan-anganmu, tapi maksudnya ya, secara realita ya nggak bakal ngefek apanya toh, iya kan? Ganti handle kok nambah performa motor, lah wong edan kowe carane. Mas, ada orang senyum-senyum sendiri. Apakah dia kenal dengan saya? Atau apakah dia tertarik dengan saya? Ataukah dia melihat saya seperti orang gila karena pakai kamera di dalam helm? Di dalam helm. Kamera di dalam helm berarti nanti nyoting muka saya sendiri dong. Weh. Iya. Yeah. Wes muluk-muluk dewek. Muluk-muluk dewek. Jujur Vespa ini sekarang lagi enak banget untuk mesinnya ya. Untuk mesinnya udah lumayan enak lah ya. Settingannya pas kalau menurut saya, walaupun belum sempurna ya, karena kesempurnaan itu hanya ada dalam diri Sang Yang Kuasa.
dan para rasulnya, ya kan? Namanya bikinan manusia, tidak ada yang sempurna. Ngalah ngaji maning, bosan ngaji terus. Weh, baru aja dibilang sempurna kok malah berbet-berbet ini, Vespa. Ada apa ini? Sebentar, ini ada keanehan ini dalam Vespa saya. Sebentar, ini saya barusan dari tempatnya Mas Ipul, mumpung di sini tak balik lagi aja. Ini bisa businya bisa ada yang kendor kayaknya ini. Ini perpet bisa businya ini. Sebentar ya. Harusnya Vespa itu nggak boleh di alem ya, iya kan? Harusnya nggak boleh di alem. Ini Vespa udah bener, udah lebih enak itu, jangan. Harusnya jangan gitu. Kalau bilang pun harusnya acur ini Vespa. Waduh, tapi nanti sama saja dengan doa ya kan, jadi warit lagi nanti. Serba bingung. Ya enggak, ini memang mungkin businya belum beres ya. Businya dari kemarin itu saya sempat yang itu loh ya, yang apa itu terakhir wisata malam sama Mas Upi itu ya, yang mati itu ya, ganti busi. Nah, itu di situ. Sejak saat itu businya belum saya ganti lagi ya, masih bermasalah. Jadi masih pakai busi bekas. Nah, ini tak coba dilihat di tempatnya Mas Ipul. Kayaknya perpet-perpet, kalau enggak ini ada sesuatu yang kendor kalau enggak salah. Ngonyo koyo perpet-perpet orang, koyo ana sing kendo pol. Ternyata membrannya yang jebol ya. Par. Pantesan Vespa kok kadang enak, kadang enggak ya. Jadi kemarin itu Vespa saya itu kadang kerasa enak banget, kadang enggak enak gitu loh. Ternyata ininya sudah ngabani alias sudah hampir palastron. Membrannya setelah sekian tahun akhirnya jebol juga ya. Jadi pemakaian membran ini sejak dari Sulawesi pertama itu 2020 awal ya kayaknya ya. Oh, sampai ya, sekarang ini. Oh, awal lo. Nyo Bali kok. Nyo kan Januari apa? Sulawesi pertama itu 2020 Januari sampai sekarang Oktober 2021. Berarti hampir 2 tahun baru jebol membran Harboy ini ya. Membrannya hardboy, terus rumah membrannya mitasi, intinya jebol. Akhirnya sudah jadi. Ternyata dari kemarin itu kadang kok sering enak, sering enggak gitu ya Vespa saya ya. Jadi molah-malih gitu loh, kadang enak banget, kadang enggak enak banget. Ini tadi barusan yang saya ngomong tadi itu ya, itu lagi enak banget, ini Vespa kok jadi enak banget. Terus tiba-tiba kok enggak enak lagi, perpet-perpet. Ternyata membrannya jebol. Iya kan? Aduh, mana saya tahu membran jebol ya. Untung saya punya cadangan membran, lidah membran, dan Mas Ipul juga punya cadangan rumah membran, akhirnya saya pakai. Rumah membrannya juga udah jebol sih, di bagian karetnya itu udah jebol ya. Alhamdulillah sekarang. Nah, jadi resiko pakai membran, rumah membran sebenarnya, bukan membrannya, tapi rumahnya. Pakai rumah membran yang imitasi, bukan ori gitu deh, atau yang kualitasnya di bawah standar, di bawah rata-rata, itu resiko jebol karetnya ya. Kalau kalian pakai membran RX-Z ya, kalau pakai rumah membran RX-Z gitu ya, itu resiko jebol di bagian rumah membrannya, di bagian karetnya, itu resiko banget.
enak sih sekarang. Loh, kemarin membran sobek saja enak, apalagi sekarang yang membran utuh. Akhirnya ketemu solusinya, ketemu masalahnya. Tadi sempat buka busi, terus buka magnet, saya kira sepi magnetnya ya, saya kira wah sepi magnetnya bener, businya bener, busi baru saya belikan tadi ya. Oh, enggak apa-apa, enggak masalah, businya baru ya kan, kok enggak hidup. Ternyata lidah membrannya jebol 2 tahun berarti ya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari saya ya. Nah, ini alhamdulillah sudah benar Vespa saya sekarang, tidak kenapa-napa lagi dan siap meluncur kemana saja. Oke guys, mungkin daripada banyak omong dan video yang kepanjangan, akan saya akhiri dulu video sampai di sini. Jangan lupa, jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.